Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog di Raska, cuy. Oke, cuy. Jadi sekarang posisi ada di Bukit Cedih, bagian tertingginya. Mungkin lo ya, katanya sih info dari guide-nya ini puncaknya. Kita coba lihat ke belakang dulu. Oke. Jadi kalau dilihat dari belakang, cuy, pelan-pelan ya, saya takut terjadi longsor atau apa. Jadi di sana itu sebentar. Kita coba lihat dari sini, cuy. Ya, yang ada ini ya. Jadi kita tadi masuknya dari sana. Nah, itu habis itu belok kanan itu ke Danau Pote. Habis itu kalau ke kiri itu katanya Gua Pote. Nah, itu Gua Pote. Nah, habis itu di bawah itu juga tempat estimasinya buat wisata di bawah. Dan ini puncaknya, cuy. Nah, ini lagi syutingnya Cak Son dan suasananya terkini kayak gini, cuy. Bangkalan bisa dilihat dari sini, cuy. Tapi sayang ini lagi ada proses pembakaran mungkin bata atau yang lainnya, jadi hitam kayak gini, jadi tidak bisa menikmati suasana kota Bangkalan secara rapi. Jadi kayak gini, cuy. Jadi kita coba lihat suasana terdekatnya. Nah, ini. Jadi ini penambangan buat ini ya, buat kalau nguruk jadi di sini. Jadi proses penambangannya di sini, cuy. Nah, ini. Nah, ini batu-batu yang digunakan buat nguruk ya, kalau di kota Bangkalan itu di sini ini buat nguruk, jadi terus dijadikan destinasi wisata. Nah, ini dia. Jadi suasananya kayak gini, cuy. Jadi suasananya, kalau info dari ini Cak Son, kalau siang hari di sini panas banget, apalagi di sini warnanya putih mantul, jadi tambah panas. Nah, kita coba jalan-jalan di sekitaran Bukit Cedih. Kita coba jalan-jalan, cuy. Kita coba explore puncaknya Bukit Cedih kayak apa. Nah, yuk. Oh, jadi kurang lebih jadi kurang lebih kayak gini ya suasananya ya. Nah, ini di hamparan putih, jadi kurang lebih suasananya kayak gini, cuy. Jadi buat teman-teman, salah satu destinasi wisata yang ada di kota Bangkalan itu ada beberapa pantai, kemudian juga ada salah satunya ini Bukit Cedih. Jadi Bukit Cedih di tahun 2022 ini di puncaknya, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita coba nanti versi udaranya kayak apa, kita coba lihat dari versinya Cak Son. Yuk kita jalan-jalan, kita explore lagi kota Bangkalan lebih dan lebih, kuliner, wisata dan yang lainnya, kita coba jalan-jalan. Jadi kurang lebih Bukit Cedih tahun 2022 melaporkan dari puncak Bukit Cedih di tahun 2022. Kita lihat video udaranya.